All in action. Selamat pagi Ibu, selamat bertemu kita kembali di lokasi Ibu di daerah Jalan Mangga. Cerita nih, saya melihat keadaan Ibu seperti ini, saya sangat tertarik gitu. Ibu rajin menanam bunga, sorry dong bunga ya. Duduk kali ini, tinggal dengan siapa? Suami, anak dah. Ada sehari. Jadi hari-hari Ibu kerja di mana? Biasa di sungai. Di sungai cari apa? Cari karang. Nah, terus diproses karang itu dibersihkan, batu disusun, batu nanti masukkan ke karung. Oh, di belakang orang menunggu. Itu kalau Ibu mencari karang itu, nah Ibu jual kira-kira uang berapa? Paling tinggi 75. Itu satu hari. Dua hari itu 75. Bapak kerja sama. Sama nah, jadi hasil karang itu buat makan. Itu kebutuhan sehari-hari lah. Jadi cari karangnya di mana? Di sungai, sepanjang sungai. Yang di sini ya. Jadi anak tidak tinggal sama Ibu. Anak di mana? Ibu sekarang nih suaminya dua. Ya. Dan cerai satu ini. Suami kedua punya anak. Ibu bukan. Anak Ibu berapa orang? Cuman satu. Sevita tinggal sama ibunya. Laki-laki perempuan. Laki-laki udah berapa umurnya? Mau 30 lah. Udah beristri? Udah beristri. Berapa orang anak? Baru hamil 7 bulan. Jadi Ibu enak juga ya. Bro, lihat Ibu masak hari-hari di sini. Gitu ya. Ini Bro, kami di sini mampir ke tempat Ibu ini. Kami meminjam lokasi buat shooting keluarga Juki official. Begitulah ceritanya. Ibu ini sangat baik sama kami, terbuka, dan dia sangat membantu tempat dan lokasi shooting kami. Nah, inilah ibunya. Ibu sekarang usianya udah berapa ya? 50 ya. Berarti tua saya ya, Bu ya. Saya sekitar 57-58. Bapak umurnya berapa? Bapak umurnya 65. Oh iya, berarti tua bapak dari ibu ya. Udah berapa lama buat ibu rumah tangga sama bapak ya? 13 tahun. Sangat lama sekali ya, Bu ya. Jadi bagaimana tanggapan ibu kami minjam lokasi ibu di sini untuk buat shooting? Nah, gimana Bu? Enggak apa-apa. Kan apa namanya tuh tambah teman jadi saudara. Saudara ini kan bukan saudara. Iya. Nah, orang lain bisa jadi saudara, malah lebih dari saudara kan. Gitu lah guys, kami sangat berterima kasih kepada ibu. Siapa namanya? Bu Butet. Nah, kalau Butet tuh dalam bahasa kita biasanya orang Batak ya, Bu ya. Tapi bukan orang Melayu. Ibu orang mana? Aku orang Tapung. Orang Tapung, Bapak orang Medan. Oh, Medan. Jadi selama Ibu bersuami dan Bapak yang kedua ini baik-baik aja. Baik-baik aja. Bahagia. Bahagia. Biar pun makan kayak gini tetap kita bahagia. Bapak sering marah? Tidak marah, bahagia. Tips. Nanti kita lihat lokasi rumah Ibu sangat bagus sekali, dipenuhi dengan taman-taman penghijauan. Ada tepi pantai juga ada. Sekarang nyaman deh. Nah, saya melihat di sini loh guys, ini rumah Ibu ini warna hijau daun yang kecil mungil tapi dingin gitu ya. Enak suasana untuk buat lokasi syuting. Oke, terima kasih untuk para pendengar yang ada di YouTube saya, Cinang Ibu Bunda Aulida. Jangan lupa nanti di komen dan subscribe. Sampai jumpa untuk selanjutnya. Oke, bye-bye.